Selamat. Kita perhatikan siapakah nanti yang akan tersingkir. Dua peserta tersingkir dari Syria yang kedua. Jadi sekali lagi pusingan penyingkiran. Dua pelumba dari India dan juga Bahrain sekarang ini dikedudukan paling belakang. Dari Mongolia akan cuba untuk berada di bahagian kelompok dalam. Jadi siapakah yang akan tersingkir? Jadi peserta dari Mongolia yang tersingkir. 170. Yang gagal untuk meneruskan persaingan. 170 ialah Sen Bayar. Jadi 3 pelumba 15 saja yang tinggal sekarang ini. Seorang demi seorang akan tercicir. Jadi perhatikan pelumba dari Thailand yang perlu mempertingkatkan kayuhannya. Loceng belum lagi dibunyikan. Dan siapakah yang tersingkir? Apakah Potapop? Potapop telah pun tersingkir. Meninggalkan 14 pelumba. Nur Aiman masih lagi kelompok pertengahan. Sekali lagi pusingan penyingkiran. Pelumba dari Bahrain sekarang ini berada di tempat yang paling belakang sekali. Kita lihat bagaimana kesudahan Yahaluddin. Mampukah beliau untuk terus memberikan saingan kerana beliaulah peserta yang terakhir. Jadi peserta ini telah pun tersingkir. Yahaluddin telah pun terkeluar dari persaingan acara elimination. Sekali lagi pusingan penyingkiran. Setelah mereka berehat untuk mempertingkatkan semula tenaga. Nur Aiman sekarang ini dikedudukan ketiga terakhir. Kedudukannya tidaklah begitu baik. Kita perhatikan bagaimana pelumba dari Singapura sekarang ini cuba untuk berada dalam kumpul hadapan. Jadi pelumba Singapura yang tersingkir. Yang gagal untuk meneruskan persaingan ini adalah Kelvin Sim. 178. Jadi pusingan selepas ini tidak ada penyingkiran. Dan selepas inilah. Jadi Nur Aiman sekarang ini berganjak ke atas sedikit bagi memastikan beliau berada di bahagian hadapan. Muhammad Nur Aiman Rosli berbaju hitam. Kita perhatikan bagaimana kedudukannya agak selamat ketika ini. Jadi seorang pelumba, dua pelumba telah pun terjatuh. Jadi pelumbaan akan dihentikan seketika. Kita perhatikan pelumba dari Macau. Jadi ada insiden membabitkan dua pelumba. Pelumba dari Chinese Taipei yang turut terlibat. Hey, don't
iaitu Li Wenchou. Begitu juga dengan pelumba dari Emiriah Arab Bersatu. Jadi perlumbaan penyingkiran akan bermula sekali lagi. Ada pegawai Malaysia yang turut mengadili perlumbaan ini. Sambil para pelumba meneruskan perlumbaan. ...12 pelumba. Jadi perlumbaan sekarang ini dinutralkan apabila pelumba yang terjatuh tadi di selekoh zon sebelum pecutan terakhir dibenarkan semula untuk bersaing. Jadi loceng sekali lagi akan dibunyikan selepas pusingan ini. Jadi pelumba dari Emirat Arab Satu turut berada dalam persaingan ketika ini. Iaitu Yusuf Al-Hamadi. Di mana kedudukan Nur Aiman. Di bahagian tengah Aiman agak selamat ketika ini. Pelumba dari China sekarang ini berada di belakang tapi pastinya kedudukan itu akan berubah. Masing-masing cuba melihat bagaimana kedudukan Jiang Jihui di belakang sekali. Begitu juga dengan pelumba dari Macau sekarang ini, Lau Len San. Jadi perlumbaan pusingan penyingkiran selepas ini. Siapakah yang akan terus memulakan kayuhan? Kita lihat persaingan. Nur Aiman agak selamat kedudukannya. Tiga pelumba di belakang termasuk pelumba Indonesia. Jadi Aiman selamat. Yang tersingkir ialah peserta dari Macau. Dari Macau ialah Lau Long San atau Uzbekistan. Dua pelumba. Pelumba pendahulu. Pemenang pada race yang pertama tersingkir. Beliau berjaya dipintas oleh pelumba dari Macau. Jadi Murachan tersingkir. Kembali semula peluang untuk pelumba negara. Aiman berada di titik kedua terakhir. Untuk zon pecutan ini, Aiman sekali ini agak selamat. Biarpun berada di belakang. Beliau perlu memastikan ada pelumba di belakangnya. Pelumba Macau tersingkir iaitu Lau Long San. 147. Jadi persaingan sememangnya terus menarik untuk para pelumba mendapatkan mata maksimum. Jadi sekali lagi pusingan penyingkiran. Pelumba dari Iran di kedudukan yang ke 9 ketika ini. Masih lagi terselamat. Jadi kedudukan yang baik untuk Aiman. Beliau berada di kelompok hadapan. Jadi pelumba dari China sekarang ini cuba untuk memintas. Begitu juga respon yang diberikan. Siapakah yang tersingkir? Jadi dari Emirat Arab Satu yang gagal meneruskan persaingan, Yusuf Al-Hamadi. Yusuf Al-Hamadi gagal untuk terus bersaing. Jadi sekali lagi, kedudukan Aiman sekarang ini baik juga. Kerana ada dua pelumba Indonesia dan juga pelumba dari Uzbekistan di belakangnya. Kazakhstan di belakangnya. Jadi kedudukan Aiman agak bahaya pada kedudukan ini. Apakah Aiman mampu meneruskan persaingan? Tapi beliau di terakhir. Jadi Aiman gagal untuk meneruskan perjuangan. Kerana beliau tersingkir, gagal untuk membaca bagaimana dua pelumba di belakangnya berjaya memintas. 8 pelumba sekarang ini yang tinggal. Jadi Nur Aiman masih memiliki mata. Tapi kita mengharapkan mata yang besar untuk berada dalam kedudukan berpingat. Jadi Kazakhstan dan juga Hong Kong sekarang ini berada di depan. Artyom Zakharov dan juga Leong Chuwin, pendahulu semasa. Sambil itu tempo race semakin, kita melihat bagaimana kedudukan Li Wenchou yang telah pun tersingkir dari Hong Kong. Li Wenchou dari Chinese Taipei tadi. Jadi sekali lagi pusingan penyingkiran. Siapakah yang akan meneruskan perjuangan dan ada yang tersingkir? Jadi dua pelumba Indonesia agak selamat sekarang ini. Dari China berada di bahagian luar, cuba untuk memintas. Jadi pelumba China yang tersingkir iaitu Jiang Jihui. Apapun, kita akan menyaksikan ada 5 lagi pelumba
Hendap Mendra Eko. Wahyudi hanya tinggal 5 pelumba sekarang ini. Jadi siapakah yang akan mendapat 40 mata maksimum? Di kalangan 5 pelumba, 2 pelumba dari Hong Kong harus lebihkan perhatian kerana pendahulu semasa ketika ini. Jadi sekali lagi pusingan penyingkiran, siapakah yang akan tersingkir? Kita perhatikan bagaimana agak sebaris. Apakah kedudukan Leong Chu Wing dari Hong Kong ataupun peserta dari Korea Selatan yang tersingkir tadi? Jadi tersingkir ialah pendahulu semasa, Leong Chun Win. Pendahulu pada perlombaan sebelum ini hanya 3-4 pelumba yang meneruskan perjuangan sekarang ini. Kita lihat bagaimana aksi pelumba dari Iran sekarang ini bersaing dengan Korea Selatan, tetapi peserta dari Iran telah pun tersingkir. Dari Iran ialah Muhammad Kankalu. Meninggalkan 3 peserta, 40, 38 dan 36 mata yang dicari oleh 3 pelumba ini. Jadi pusingan penyingkiran, kedudukan yang sekarang ini antara Jepun, Korea dan juga Kazakhstan. Siapakah yang akan tersingkir? Ilya Hashimoto di tempat yang kedua ketika ini. Kita perhatikan bagaimana kedudukan peserta dari Kazakhstan, iaitu Artyom Zakharov, tersingkir di tempat yang ketiga dengan 46 mata. Jadi inilah penentuan juara. Untuk pusingan yang terakhir, loceng akan dibunyikan sebentar saja lagi antara Ilya Hashimoto dan juga Shin Dong-jin. Jepun dan juga Korea sekarang ini beradu untuk 40 mata maksimum. Perhatikan siapakah terlebih dahulu yang akan melintasi garis penamat kedudukan sekarang ini. Ilya Hashimoto di depan cuba diberikan saingan oleh Shin Dong-jin, tapi Shin Dong-jin gagal untuk memintas. Jadi 40 mata di tempat yang pertama ialah Ilya Hashimoto yang memenangi perlombaan penyingkiran. Di tempat yang kedua pula diraih oleh Shin Dong-jin dari Korea Selatan. Jadi itulah kesudahan untuk acara Omnium ini. Baiklah, terima kasih atas kesediaan anda kerana pastinya menantikan